membuat nasi gurih bayam. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 600 gram nasi putih yang sudah didinginkan, ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar, ada 1 butir telur, ada 150 gram dadar ayam filet yang sudah diiris tipis melebar, ada 50 ml santan kental instan, ada 1 ikat bayam yang sudah disiangi, ada 1 sendok teh kecap ikan, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan minyak goreng untuk menumis. Untuk yang baru bergabung, kali ini kita sedang membuat nasi gurih bayam. Nah, tadi bahan-bahannya sudah kita sebutin sebelumnya, dan buat yang ketinggalan bisa dicek ulang videonya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Oh ya, untuk sosial offers, jangan lupa juga untuk aksen ya. Sosial offers nontonnya dari daerah mana aja nih, karena kita pengen tahu sosial offers nontonnya dari mana aja. Atau kalau ada yang mau ditanyakan seputar dapur, boleh banget loh langsung aja tanya di kolom komentar. Wah, Kak Resi udah ada yang absen nih dari Probolinggo, Yogyakarta, dan Bali. Halo semuanya. Nah, ini pertama kita tumis dulu bawang putihnya. Jadi sebelumnya sudah kita cincang terlebih dahulu. Jadi ini prosesnya mudah banget, nggak semua bahan tinggal campur jadi satu. Ada yang udah hadir lagi nih Kak dari Dian Rahmayani, Jambi. Hadir, halo Jambi. Halo Jambi. Nah, jadi sekarang kita tumis dulu bawang putihnya sampai layu. Wah, ini jadi seperti masak nasi goreng ya, Kak? Iya, kurang lebih sama kayak. Udah ada yang hadir lagi nih Kak, dari Nunukan hadir, Purwokerto hadir. Halo semuanya. Dan Lombok hadir, Medan pun juga hadir. Wah, banyak banget nih yang nonton nih. Banjarbaru, Kalimantan Selatan hadir. Wah. Halo semuanya. Jepang hadir nih Kak, wow. Dari Christine Isi. Nah, untuk yang baru bergabung, kali ini kita sedang membuat nasi gurih bayam. Ini proses pembuatannya mudah banget loh, sasero first. Tinggal campur semuanya jadi satu, jadi kita lagi menumis bawang putih yang sudah dicincang sampai harum, baru selanjutnya nanti kita tambahkan telur. Nah, buat sasi lovers yang baru bergabung, kita lagi buat apa sih? Kita lagi buat nasi gurih bayam nih sasi lovers. Dan buat sasi lovers, jangan lupa nih absen nih dari mana aja, biar kita tahu nih sasi lovers dari mana aja. Dan juga buat sasi lovers yang pengen bertanya nih seputar dapur ataupun seputar memasak lainnya selain masak hari ini, boleh banget lo sasi lovers langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab nih sasi lovers. Nah, ini kita lagi numis di bawang putihnya nih sasi lovers. Kita sudah numis bawang putih yang tadi sudah dicincang terlebih dahulu ya Kak Iwan. Wah, harum banget nih kalian sini. Nah, ini baunya sudah keluar, bau harumnya, selanjutnya kita masukkan telur yang sudah dikocok lepas di pinggiran wajan ya Kak Resi ya. Wah Kak, udah ada yang absen lagi nih dari Lampung, Cilandak, Bandung, dan Lampung Selatan. Halo semuanya, selamat siang dan selamat bergabung. Nah, nonton live kita sampai selesai ya, sasa-sasa. Ya, benar banget. Nah, ini sudah langsung selanjutnya kita masukkan ayamnya, kita menggunakan dada ayam yang sudah difilet. Jadi setelah difilet juga kita filet tipis melebar seperti ini. Pokoknya proses buatannya mudah banget loh, sasa lovers. Tinggal campur semua bahan ya, jadi satu udah gitu. Wah Kak, ada yang hadir lagi nih dari Bella Bali, Jerman hadir. Wow, dari Jerman udah hadir kita. Juga dari Ican Diawang. Wow, itu kayaknya makannya enak banget sih Kak. Wah, bener banget. Nah,
Nah, ini kalau ayamnya sudah berubah warna, selanjutnya tinggal kita masukkan si bayam, lalu disusul dengan santan, dan selanjutnya kita masukkan nasinya. Jadi mudah banget, ini 5 menit itu udah jadi. Cepat ya kak ya, ini kayak buat sarapan ya gitu ya. Iya, bener banget. Ada yang nyapa lagi nih kak, dari Liliana. Halo, saya sudah halo. Dan juga nih udah hadir dari Aminah Ismail Kodi, Pelaju hadir. Salah tiga juga hadir dan Bekasi pun hadir juga. Halo semuanya, rame banget nih kak Iwan ya yang baru banget bergabung. Nah untuk yang baru bergabung, kali ini kita sedang membuat nasi gurih bayam. Jadi kalau subscriber ketinggalan videonya, pengen tahu bahan-bahannya ada apa aja sih, subscriber pasti bisa nonton ulang lo di Facebook Sajian Sedap. Ataupun dan, Instagram. Ya, di Instagram Sajian Sedap. Dan ini juga akan kita upload di YouTube channel Sajian Sedap. Jadi buat subscriber udah nggak perlu khawatir lagi nih yang baru bergabung ataupun baru lihat videonya sekarang. Karena masih bisa ditonton ulang ya, Kak Iwan. Bener banget, Kak Leti. Oh, ini pokoknya banyak banget nih kak yang hadir dan menonton live kita ini. Dari Kalting juga hadir, Banyuwangi hadir, serta Kranji menyimak nih, si Amit hadir. Wah, kelas nih hadirnya. Halo semua, halo selamat. Jangan lupa nonton live kita sampai selesai. Nah ini ayamnya sudah mulai berubah warna, selanjutnya langsung kita masukkan bayam. Ini kita menggunakan 1 ikat bayam. Nah buat subscribers juga nih, kalau misalkan mau ganti, kita kan tadi pakai dada ayam ya kan, iya, ya. Kalau misalkan mau ganti seperti paha ayam, ya itu boleh. Biar lebih gurih ya tentunya ya kan, itu juga boleh. Kalau misal ini kan kita juga pakai bayam nih kan, mau ditambahin seperti kacang polong ataupun wortel, iya, itu bisa banget ya. Iya. Jadi kita biar agak lebih gurih, kita tambahkan santan. Kita menggunakan 50 ml santan instan. Semuanya. Nah ini bayamnya sudah mulai lagi, selanjutnya langsung kita masukkan nasi. Wah, ini seperti tumisan yang ditambah nasi diaduk-aduk nih. Nah udah banyak banget lagi nih yang hadir nih kak, dari Makassar hadir, dari Semarang hadir, Pekanbaru, BSD, dan Palu. Halo semua, halo selamat semuanya, selamat bergabung. Wah di Facebook banyak banget nih kak yang hadirnya nih. Nah ini semuanya kita campur jadi satu, selanjutnya tinggal kita tambahkan garam, merica bubuk, dan juga kecap ikan. Nah ini juga loh, bentar lagi kan mau bulan Ramadan ya Kak Resi ya. Iya, ini juga simpel banget buat sahur ya, bener banget Kak Resi. Angat-angat kan biasanya berselele ya, kalau kita makan ya. Iya bener banget, apalagi ini proses pembuatannya simpel ya. Banget ya Kak Irwan. Iya bener banget. Wah, dari Bunda Imah, Rosdadi, Taiwan hadir, halo Taiwan. Halo Taiwan. Singapura pun hadir dari Suwatun Hasana. Wah. Nah, ini tadi kita tambahkan 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh kecap ikan. Semuanya tinggal kita campur jadi satu. Selanjutnya tinggal kita hidangkan. Mudah banget kan, kita harus proses. Aduk-aduk sampai benar sempurna matangnya ya Kak Resi. Oh udah banyak banget nih yang lagi hadir dari Medan, Belitung, Pekalongan, dan Surabaya hadir. Hey, Kak nih dari Nirul Liani. Wah acara apa ini? Wah kamu belum tahu ya karena setiap hari Sajian Sedap itu live loh. Iya benar banget. Kita itu biasanya live itu pukul 2 sore ya, 2 siang. Dua siang. Ya. Semuanya tinggal kita sajikan. Wah ini cepet banget dan kilat banget nih. Jadi nanti kalau misalkan buat sahur yang menjalankan ibadah puasa, nah ini cocok banget buat sahur nih. Karena ini menunya simple dan juga senang banget bisa sahur. Nah langsung kita angkat langsung aja deh kita sajikan. Jadi disajikan selagi hangat, ini enak banget ya Kak Irwan. Bener banget nih Kak Resi. Apalagi kalau misalkan buat yang penyuka pedas bisa ditambahin sama cabai rawit iris.
dua kan nih, ada yang nanya dari Cinta Ayu Christine, kok becek ya? Karena kita tadi menggunakan cairan santan ya, Kak Resi, ya. Jadi agak lebih basah-basah gitu ya, dan gurih. Wah, tentunya ini enak banget dan cepet dan kilat nih sasi lover. Jadi buat sasi lover, cobain deh di rumah. Nah, itu tadi bahan apa saja yang kita gunakan dan bagaimana proses pembuatan nasi gurih bayam. Mudah banget kan sasi lovers? Kita cuma butuh waktu 10 menit, semuanya udah jadi. Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton live kita. Sampai selesai. Bye-bye.